Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicholas Surya Dwanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan elektrifikasi dari lintas mana nih? Selop 8 hingga ke Palor, dan ini mengejutkannya di jalur percabangan yang menuju ke Bandara Bias. Bandara Adi Sumarmo juga dielektrifikasi. Nih sudah muncul tiang-tiang LA. Tuh di belakang sana juga ada. Nah, coba saya fokus dulu yang ke Palor. Itu Diamond Cross 8. Ini benar-benar sudah menempat loh nih. Gila. Bisa-bisa tidak jadi nyekat berantas saya. Nah, ini yang ke Solo Express juga dielektrifikasi sih. Tuh tiang LA. Tuh di sana tiang LA. Awas di sana kayak belum dikasih tiang LA-nya, masih nunggu pengiriman paling. Dan udah menunggu banget nih. Coba saya ke sana. Ini akan ada yang lewat nih. Mungkin kok jam segini KA gaya baru. Saya coba lihatkan yang di masih yang ngarah ke Kadipiro. Itu sudah ada apa tuh? Pengangkatan kayak tempat buat naruh LA-nya. Wih, dan tuh ada petir. Ngeri. Nah, untuk di sana tuh sih. Itu tiang LA-nya. Sekelap ya. Nah, ini gila sih nih. Ini udah menunggu banget nih. Ini tiang LA-nya akan dipasang di sebelah. Coba saya lihatkan. Aduh, anjir. Nah, itu akan dimasukkan di sana tuh tiang LA-nya. Itu kan segera masuk ke apa tuh, itu ada sorot lampu, dan tuh petirnya gila, petirnya kok gua jadi ngeri ya. Dan ini di sini rawa loh, untung tadi saya nggak masuk, hampir aja masuk di masuk ke rawa. Tuh coba saya naik lagi. Oh, itu ada KA Matarmaja. Nah, coba saya zoom ya. Tuh KA Matarmaja. Nah, nanti muncul di sebelah sana. KA 274 Matarmaja dari Malang tujuan Pasar Senen melalui Semarang Tawang. Ini kok gak salah loh ya, dulu kan saya pernah naik. Ini panjangnya 11 rangkaian, membawa 9 rangkaian K3, 1 KMP dan 1 kereta pembangkit biasa. Tuh. Itu di sana tuh pembangunan masjid Agung Dubai-nya. Udah masjid dulu, cepat lu masukan. Gila-gila nih, benar-benar mendung banget nih. Enggak ngotak sih nih.
gue jadi ngeri ya. Oke, ini bentar lagi saya mungkin closing dulu videonya. Ya tuh lihat kan, lihat sendiri kan petirnya. Ini videonya saya paskan dulu 7 menit lah. Dan di sana tuh di tol balapan tuh ada keasemen. Tuh, keasemen tuh. Di jalur 5. Nah, ini mandangin awan nih. Jalan tuh, tuh awannya. Itu coba saya zoom. Nah, tuh jalan tuh. Tuh jalan. Ngarah ke sini. Ah, gila. Hujan. Gak jadi nyegat berantas nih kayak. Ayolah jangan hujan lah, jangan hujan, jangan hujan. Tapi ini gila nih dah benar-benar gelap. Itulah mungkin videonya saya closing dulu di sini. Selak hujan loh ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video saya selanjutnya. Mantap.